PSSI memberikan respons terkait kabar yang menyebutkan timnas Argentina akan menyambangi Indonesia dalam waktu dekat. Tim berjuluk La Albiceleste tersebut dikabarkan akan bertanding melawan timnas Indonesia. Pertandingan itu direncanakan untuk memenuhi slot agenda FIFA Matchday Juni tahun 2023 mendatang. Kabar ini pertama kali diberitakan oleh salah satu jurnalis asal Argentina, yakni Gaston Edul. Ia memastikan bahwa tim besutan Lionel Scaloni itu akan memainkan dua persahabatan di kawasan Asia. Dua negara yang kemungkinan besar akan menjadi lawan tanding Lionel Messi CS adalah China dan Indonesia. Kabar mengagetkan itu langsung ditanggapi oleh pihak PSSI selaku induk sepak bola tertinggi di Indonesia. Respons tersebut disampaikan langsung oleh Zainuddin Amali selaku Waketum PSSI. Terkait kabar tersebut, Zainuddin Amali belum bisa memberikan informasi secara pasti. Ex-Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, tersebut menjelaskan bahwa untuk saat ini hanya ada satu tim yang sudah dipastikan akan melawan skuad Garuda. Tim besutan Shin Tae-yong sudah dipastikan akan bertanding melawan Palestina pada agenda tersebut. Laga antara timnas Indonesia melawan Palestina nantinya akan diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, pada tanggal 14 Juni tahun 2023 mendatang. Yang sudah pasti tanggal 14 Juni, ucap Zainuddin Amali, dikutip Superbowl.id dari Kompas.com. Timnas Indonesia akan melawan timnas Palestina di Stadion GBT, Surabaya, sambungnya. Soal kedatangan Argentina, dirinya belum bisa memastikan kabar tersebut. Tentang kehadiran timnas Argentina ke Indonesia belum dapat saya konfirmasikan, imbuhnya. Kendati demikian, ia menjelaskan PSSI tengah berusaha. Ketum PSSI, yakni Erick Thohir tengah berusaha untuk mencarikan lawan yang benar-benar tangguh untuk Mark Klok dan kawan-kawan. Hal itu guna meningkatkan kualitas Mark Klok dan kawan-kawan di kancah sepak bola internasional. Yang jelas, Ketum PSSI Pak Erick Thohir sedang mengusahakan beberapa timnas negara-negara yang sudah maju sepak bolanya. Mereka diharapkan dapat datang ke Indonesia untuk melawan timnas Indonesia, pungkasnya. Menurut laporan Gaston Edul, jadwal pertandingan timnas Indonesia melawan Argentina bahkan sudah tersedia. Laga tersebut akan berlangsung pada tanggal 19 Juni tahun 2023 mendatang tepat sehari sebelum agenda FIFA Matchday berakhir. Pertandingan itu juga nantinya akan diselenggarakan di tanah air.